Pembagian zakat di Desa Serdang, Kecamatan Keramat Watu pada Rabu 19 April 2023, sekira pukul 10 WIB Rico. Beberapa warga dibawa ke rumah sakit di Serdang untuk mendapatkan perawatan. Informasi yang berhasil didapat, peristiwa itu terjadi akibat banyaknya warga yang mengantre untuk mendapatkan zakat di rumah Budi Talijaya, Desa Serdang, Kecamatan Keramat Watu. Ratusan warga dari wilayah Kecamatan Keramat Watu dan Kota Cilegon datang ke lokasi tersebut. Banyaknya warga yang datang ke lokasi ditambah cuaca cukup terik, membuat beberapa warga harus dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan karena pingsan dan jatuh akibat berdesakan. Kejadian tersebut kemudian dibubarkan oleh aparat kepolisian agar tidak berjatuhan korban jiwa. Mobil nggak bisa masuk. Belum. Pada perintah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!